Selamat siang, bertemu lagi dengan saya. Kini saya akan mencoba untuk memindahkan sebuah biji mangga yang sudah saya tanam dengan tisu, sebuah tisu, dan dimasukkan ke dalam plastik bening. Dan sini saya sudah melihat akarnya sudah tumbuh dalam tisu tersebut, jadi saya akan memindahkannya ke dalam pot ini. Di sini saya sudah menyiapkan pasir dan potnya. Lalu saya akan coba untuk mempraktikkannya untuk memindahkan biji mangga tersebut ke dalam pot ini dengan sangat hati-hati. Dan di sini sudah saya sediakan air yang nantinya akan untuk membasahi tanah tersebut jika sudah selesai menanamnya. Oke, langsung saja. Sini saya akan membuka plastiknya. Saya akan mengambil bijinya dari dalam tisu tersebut. Maaf, di sini plastiknya terikat dengan sangat kencang, jadi saya coba membukanya dengan cepat. Ya, sudah terbuka. Saya akan mengambil bijinya. Oke, sudah keluar bijinya. Sini lihat, perhatikan baik-baik. Oke, di sini sudah terlihat akarnya dan tisunya juga udah mulai retak dan juga bagian sampingnya sudah berwarna kuning yang artinya sudah bisa untuk dipindahkan ke dalam tanah. Saya akan membukanya perlahan-perlahan agar tidak rusak akarnya. Oke, sudah terbuka. Ini dia bijinya. Saya langsung saja untuk menguburnya. Sini selanjutnya kasih air dulu biar bisa nempel ke dalam bijinya. Nanti saya juga akan menambahkan pasir kembali karena di sini pasirnya kurang, jadi saya ambil kembali. Ya, sebentar, sini saya akan mengambil pasir kembali. Oke, ini pasirnya. Sini saya ingin atasnya tertutup semua, jadi tidak ada yang terlihat bagian dari bijinya. Karena ini sangat penting bagi pertumbuhan dari bijinya. Sini saya meletakkan pasir sampai batas maksimal dari pot tersebut.
saya tambahkan kembali. Saya tambahkan air kembali. Sambil saya meratakan tanahnya, jadi saya agar lebih gampang, agar lebih teliti melihat dari permukaan tanahnya tidak ada mencembung ke atas. Ini sudah selesai. Jadi kita tinggal tunggu beberapa minggu saja, nanti akar mulai keluar dan tunasnya juga mulai berkembang ke atas. Oke, di sini saya tandain dari permukaannya, ditandain pakai tisu. Oke, sudah selesai. Tinggal kita tunggu beberapa minggu saja. Terima kasih.